bukan Basri, Bushra. Bushra rupanya telah berlaku. Saya tak boleh. Telah berlaku api keluar di bumi Hijaz. Ni dia bagi dengan bentuk api dan tempat yang berlaku. Maksudnya apa yang dicerita oleh ulama ni telah berlaku. Ini tempatnya. Tempat di bumi Hijaz. Berlaku bila? Perkara ini telah terbukti dalam sejarah. Menurut ulama sejarah, dibuktikan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam Tafsirul Azim. Dia kata apa? Peristiwa itu terjadi pada 654 Hijrah. Telah berlaku dah. Maksudnya, apa yang dinukil dalam kitab ni telah berlaku dah. 654 Hijrah ataupun 644 tahun selepas kewafatan Nabi. Dikatakan tahun itu muncul api daripada bumi Hijaz menerangi belakang unta sehingga nampak di Basrah. Ni dan semua yang dalam ni. Imam Abu Samah Syamah Al-Maghrisi menyatakan kitab Az-Zain, banyak kitab yang menceritakan peristiwa keluar api di Madinah itu kerana berlakunya gempa bumi. Rupanya tahun 654 berlaku gempa bumi, lava tu keluar api menerangi sampai ke di sini disebut Basrah, sini Bushra dalam kitab ini. Semua dalam kitab ni ada dalam ni. Punya dahsyatnya tuan-tuan tengok ulama-ulama dulu. Okey. Jadi kita sambung. Alamat seterusnya. Muka surat 21. Bahawa bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat bila sad lam ain min tu sallallahu alaihi wasallam. Bagi Sayyidina Ali. Hai Abu Hasan. Hai Abu Hasan maksud apa? Anak kepada Sayyidina Hasan. Ya Abu Hasan. Hendak ketahui olehmu akan bahwasanya engkau dan jamaah engkau itu di dalam syurga. Ini berlaku peperangan Siffin. Tentu tahu kan? Ingat kan? Di antara tanda-tanda yang dahsyat disebut di sini. Semua ni nukil. Tapi sini dia bagi dengan hadis. Dia bagi dengan matan sekali. Dia cerita peristiwa yang berlaku. Dan di antaranya muncul Nabi baru. Sini telah sebut kan? Di antaranya. Dia bagi gambar siapakah yang kata muncul Nabi baru tu. Mirza Ghulam. Ingat semua ni. Yang disebut dalam ni. Semua ni bagi. Dan contoh lagi dia kata. Berlaku peristiwa yang kata peperangan Siffin. Peperangan Siffin. Bagus kitab ni tuan. Tapi harga dia mahal. RM6. Boleh beli tu. Peperangan Siffin. Siffin. Peperangan Jamal. Ni peperangan Siffin. Selepas Sayyidina Uthman radhiyallahu an dibunuh, maka muncul persisian di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Tentu kan? Dan akhirnya menyebab berlaku peperangan. Maka di antara ketua tentera Muawiyah ialah siapa? Amru al-As. Berlaku peristiwa ini banyak di kalangan para sahabat yang terbunuh, di antaranya yang menghafal Quran. Sebab itulah tuan-tuan kena ingat, Quran yang ditulis sekarang ini, Quran itu tak ada zaman Nabi. Tak ada. Sesiapakah yang menulisnya? Ingat, berlaku peperangan Mu'tah, ramai sahabat meninggal. Kemudian sahabat-sahabat melalui Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit lagi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud ni Nabi kata, kalau hangpa nak tengok Quran ini macam mana aku baca, tengoklah lidah Abdullah bin Mas'ud. Hebatnya Abdullah bin Mas'ud ni. Kemudian dikumpulkan oleh Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit dan seorang lagi sahabat Sayyidina Uthman. Dia kumpulkan semua daripada pelepah Tamar. Apa yang dibuat? Maka dituliskan resam ataupun mashaf Uthmani. Bila mashaf Uthmani, masa tu tuan-tuan, Quran tu, mashaf Uthmani,
Zaman peperangan Siffin tu, Islam tersebar sampai Khurasan. Sebab tu kalau tuan-tuan pi belah Iraq tu, itu dikuasai oleh kerajaan Abbasiyah. Sampai sana, sana bahasa dia Parsi. Bila bahasa Parsi, Quran ni tak boleh baca. Quran tak boleh baca sebab alif lam ha min dal. Alhamduka alhamdika alhamda. Kalau alhamdulillah rab, raba tu ba tu tak ada titik. Ba ta ha kha tak jim tak ada titik. Maka seorang ulama, bukan ulama, seorang panglima kerajaan Malik bin Marwan, kerajaan Abbasiyah Umayyah masa tu, dialah yang membubuh titik. Sedangkan apa nama Hajjaj, apa nama panglima Malik Marwan ni, namanya Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni zalim, dia bunuh ulama-ulama. Tapi dia ada benda baik dia buat. Dia bagi titik pada Quran. Saya nak tanya, bila bagi titik, benda tu bid'ah tak? Bid'ah. Bid'ah, tuan-tuan. Bila kata bid'ah, Nabi tak buat. Maka orang yang buat tu, siapa yang bid'ah, masuk neraka. Betul tak? Kita ada yakin kan? Kan? Bida'ah, dalalah. Dalalah, finar. Sebab tu kita kena faham. Bida'ah ni bukan apa yang Nabi tak buat. Ni kita duk bagi tahu ni. Apa Nabi tak buat, bida'ah. Maka bida'ah masuk neraka. Sebenarnya silap fahaman kita. Apa yang tak ada dalam nas, itu bida'ah. Sebab apa? Quran ini, Nabi tak suruh tulis. Tapi Hajjaj Yusuf As-Saqafi, zaman Sayyidina, apa nama, Muawiyah, Malik bin Marwan, dia bubuh titik. Ba. Ta. Kemudian Islam tu tersebar sampai ke apa Andalusia apa semua. Masa tu Quran tak boleh baca juga. Sebab alhamduka alhamdi. Alhamda. Akhirnya seorang ulama tahun 180 Hijrah, namanya Syekh Imam Khalil Al-Faraqi. Dia bagi barih. Dia buh barih, saya nak. Bila buh barih, maka itu bid'ah. Bila bid'ah, dalalah. Bila dalalah, neraka. Itu fahaman kita tak betul. Sebenarnya apa yang Nabi tak buat tu bid'ah, silap. Apa yang tak ada nas, itu bid'ah. Itu kita kena faham. Akhirnya bila dah berbarik, barulah kita boleh baca alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a i u, ba fathah ba, ba kasrah bi, ba dhammah bu, ba bi bu, ta fathah ta, ba bi bu ta. Baru diberikan tuan-tuan. Kalau tidak, kita tak boleh baca. Akhirnya bila dah bagi baris, tak boleh juga. Ada yang baca dengan, ada yang baca panjang contohnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita panjang? Min. Kenapa? Itu namanya waratilil Quran tartila. Bacalah Quran ni bertajwid. Bila bertajwid, seorang ulama nama Imam Ubaid As-Salam, dialah memberikan tajwid. Tajwid macam mana? Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham bila ghannah, ada ma'al ghannah, ada mad, ada mad arif sukun, ada mad iwad. Maka inilah diberi. Bila diberi, saya nak tanya, Imam Ubaid As-Salam buat bid'ah tak? Tapi bid'ah itu ialah bid'atul huda, benda yang baik. Maka kita Quran boleh baca kerana bid'ah-bid'ah umat inilah yang buat. Sebab tu kita kena faham. Sebab tu kita kena faham, apa yang tidak dibuat oleh Nabi itu bukan bid'ah. Silap kita. Apa yang tak ada nas, itu bid'ah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, cuba kita tengok di sini. Dia katakan ketika mana Sayyidina Hussein, kita Muhammad baru ni pergi Mesir. Kami pergi semayang di masjid Sayyidina Hussein. Dikatakan kepala dia ada di sana. Pergi sempat masuk, pergi tengok orang tu. Pergi tengok sempatlah berdoa di situ. Ada di Mesir. Badan dia ada di Kufah, setengah kata. Setengah kata di Basrah, ada di Iraq. Dia tengok, dia kata, jamaah engkau itu syurga. Sebab yang terbunuh dan dibunuh, syurga. Sebab berlaku perselisihan pendapat masa tu. Dan bahawasanya, suatu kaum yang telah menyangka oleh mereka itu akan bahawa kasih akan dikau. Walhal tidak mereka itu kasih. Kaum ni apa kaum? Inilah namanya kaum Khawarij. Khawarij ini, dalam ni ada disebut. Siapakah kaum Khawarij? Cuba tengok. Nak cerita tuan-tuan sikit. Kaum Khawarij ni dikatakan sayang kepada Nabi. Nampak? Kemunculan golongan Khawarij. Khawarij ni pada Kharaja. Kharaja tu Khawarij, maksud dia kaum yang keluar daripada
Sayyidina Husain. Menentang Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah fitnah yang paling jelas ni dalam tadab dalam kitab tu, ni kitab ni. Ni dalam ni. Ha, dia tak masuk dalam tu. Golongan ini muncul selepas perang Siffin berakhir. Penduduk Iraq dan Syam berpakat bagi mendamaikan di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Dalam perjalanan, Sayyidina Ali pulang ke Kufah. Golongan Khawarij memisahkan diri daripada Sayyidina Ali. Tengok, itu nama dia Khawarij. Mereka keluar daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain. Mereka singgah di satu tempat bernama Harura. Jumlah mereka ramai, 8,000 orang. Dan ada yang mengatakan 16,000 orang. Kemudian Sayyidina Ali mengutus Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni di antara orang yang Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dia faham Al-Quran. Quran wa 'allimhu ta'wil, ditakwilkan. Sebab tu ada orang kata Allah duduk di arasy. Betul tak? Arasy macam mana? Arasy. Kita jangan faham. Kita kena faham Allah itu maujud bila makan. Allah ada tapi tidak bertempat. Jangan kita Allah ada, ada di mana? Duduk di arasy. Maka kita memujashimahkan. Mujashimah maksud dia kita meletakkan Allah itu ada jisim. Bila jisim maksud dia, kita faham tak kita mengaji sifat 20? Laisa kamitslihi syai'un. Allah ni tak sama dengan sesuatu. Kita faham tak? Ni ada orang faham ni. Allah duduk di arasy, maka duduk di arasy. Sebab tu kita doa angkat, maka Allah duduk di atas. Tak boleh kalau kata di atas, kipas angin di atas. Kita tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk tu. Itu mereka ini tuan-tuan, puak-puak Khawarij ni, nanti akan tengoklah di antaranya ada fahaman-fahaman akidah ni. Kemudian Sayyidina Ali mengutus Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni mentakwil Al-Quran. Sebab tu ada orang kata tak boleh takwil Al-Quran. Ni Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, bagi faham Quran tu ditakwil. Untuk berbincang dengan mereka, sebahagian daripada mereka kembali kepada Ibnu Abbas dan taat kepada Sayyidina Ali. Puak Khawarij ni daripada 16,000 tu ada yang kembali taat kepada Sayyidina Ali. Golongan Khawarij ni yang cerita tadi ni menyebarkan kabar angin bahawa Sayyidina Ali sudah bertaubat daripada kesalahan beliau dalam urusan pemerintahan. Lalu sebahagian daripada mereka kembali taat kepada beliau. Kemudian Sayyidina Ali berkhutbah kepada mereka di Masjid Kufah. Golongan Khawarij menjerit-jerit di sebelah masjid. Allahum la hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Engkau sudah melakukan syirik dan berhukum dengan manusia. Engkau tidak menghukum dengan kitab Allah. Laungan mereka ni puak-puak Khawarij ni. Sayyidina Ali berkata kepada mereka, kalian mempunyai tiga hak ke atas kami, iaitu kami tidak akan menghalang kalian untuk masuk ke dalam masjid. Kami tidak menghalang kalian bagi mendapat harta rampasan. Dan kami tidak akan memerangi kalian selagi tidak melakukan kerosakan. Lalu mereka berhimpun menjadi satu kumpulan. Ini bagaimana wujudnya puak Khawarij. Dan membunuh setiap kaum muslimin yang melewati mereka. Punya dahsyatnya. Ini Islam sama Islam ni. Lalu dia bunuh habis. Pada ketika itu ada seorang muslim bernama Abdullah bin Khabbab bin A'arad bersama isterinya. Golongan Khawarij membunuhnya, membelah perut isterinya, kemudian mengeluarkan anak dalam kandungannya. Ketika Sayyidina Ali mengetahui perkara itu, beliau bertanya kepada golongan itu, siapakah yang membunuhnya? Mereka menjawab, kami semua yang membunuhnya. Kemudian Sayyidina Ali bersiap bagi memerangi kaum Khawarij dan bertemu mereka di Nahrawan, iaitu sebuah negeri berdekatan Baghdad. Sayyidina Ali menyerang mereka sehingga sedikit daripada mereka berjaya melarikan diri. Nabi SAW sudah memberitahu tentang kemunculan kumpulan ini di kalangan umat baginda. Hadisnya ada di sini, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ini ada di sini. Maksudnya apa di sini? Dinukilkan di sini. Punya hebatnya ulama dulu tuan-tuan. Ha, tuan-tuan tengok. Itu puak Khawarij. Dia tarik suara, tak minum jap. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni mereka keluar daripada agama engkau, iaitu agama Islam. Selepas itu maka meninggal oleh mereka itu akan agama Islam. Bukan meninggal itu mati. Maksud dia lari daripada agama Islam. Dan mencari, mencari selepas itu, mencari maksud dia pisah, pecah mereka itu. Maka meninggal oleh mereka itu akan agama Islam. Dan mencari oleh mereka itu daripada agama Islam, bercerai. Keluar daripada Islam. Mencari ini maksudnya pisah. Ha. Sebagai mencari oleh anak panah akan tempat lontarnya. Maksudnya keluar daripada anak panah, keluar. Maksudnya keluar daripada agama Allah SWT. Sebab tu Nabi kata, akhir zaman ni terbagi pada 7
talata sab'in firqah, 73 golongan. Isna wa sab'in finnar, 72 dalam neraka. Satu saja dalam syurga. Satu kata apa? Ahli sunnah wal jamaah. Bukan ahli sunnah wal jumaat. Ahli sunnah wal jamaah. Siapakah ahli sunnah wal jamaah? Yang memegang akan lima perkara. Kena faham? Pertama, Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, fatwa sahabah. Yang ketiga, ijma' ulama. Yang keempat, ijma' ulama. Yang kelima, qiyas. Yang inilah dia. Jadi kita, ada orang kata, ustaz, ni macam mana kami duduk dalam sunnah wal jamaah ni? Ada orang kata tak boleh baca Yasin. Yang kita malam Jumaat baca Yasin kan? Tuan-tuan, kita kena faham. Ada seorang ulama, tuan-tuan, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya nak cerita tuan-tuan, baca alimiah sikit malam ni. Ibnu Hajar ni ada dua. Pertama, Ibnu Hajar Haitami. Siapa yang mengaji Mata'al Badrin? Tuan-tuan mengaji Mata'al Badrin tak? Mata'al Badrin buat fiqah. Kalau mengaji buat fiqah, tuan-tuan akan jumpa Ibnu Hajar Al-Haitami. Ibnu Hajar Al-Haitami, pendapat dia tak akan sama dengan seorang lagi syekh, namanya Syekh Ramli. Bukan Syekh Ramli kita tu. Ni Syekh Ramli ni dia akan berbeza pendapat. Walaupun mereka ini mazhab Syafi'i, tapi saling menghormati. Satu lagi namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni tuan-tuan, dia ambil satu pendapat daripada Wahab bin Munabih. Wahab bin Munabih ni tuan-tuan, dia ambil segala apa saja yang ada dalam Taurat. Dia ambil. Dia ambil tuan. Bila dia ambil, dia kata, dia kata di antara akhir zaman, dia sebut dalam Taurat tu, man tazawwada, barang siapa yang berbekal fi dunia, di dunia, sara, sara dia ambil daripada inna, sesungguhnya sara fil yaumal khiyamati, di akhirat habiballah, dia akan jadi kekasih Allah. Sebab tu tuan-tuan, ni dekat dengan mati ni, dekat nak kiamat nak hancur ni, maka kata Ibnu Hajar Asqalani, suruh kita banyak berbekal. Di antara banyak bekal, disuruh membaca banyak suratul Yasin. Tuan-tuan, ambil daripada apa? Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ashrun tamna'u ashratan. 10 perkara, dia kata, akan menghilangkan 10 perkara. Ha, cuba tengok. Ha, ni nak cerita pasal dekat yang kiamat ni. Apakah bekal tersebut? Dia kata sini. Dia kata 10 perkara, menghilangkan 10 perkara. Nanti termasuk surah Yasin. Kalau boleh tuan-tuan, kita baca lah selalu. Dia tahu, dia kata apa? Suratul Fatihah tamna'u ghadabar Rabbi. Siapa yang selalu baca surah Fatihah, mencegah marah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni yang duk baca tiap-tiap malam Jumaat surah Yasin ni pasal apa? Ada hadis dia. Bila ada hadis, kan saya kata tadi, apa yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Kan kita faham kan? Sebenarnya apa yang tak ada nas itu bid'ah. Selagi ada nas, maka boleh buat. Sebab tu kita duk buat baca Yasin ni. Jangan kata ni bid'ah ni. Ah ni, cuba tengok. Dia kata apa? Siapa yang baca surah Fatihah, mencegah marah Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau duduk saja tak tahu nak buat apa, baca surah Fatihah. Kita Imam Syafi'i, kita kena baca surah Fatihah mesti termasuk dengan bismillah. Kena faham? Sebab tu kita Imam Syafi'i, bila jadi imam, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab bismillah itu termasuk dengan Fatihah. Tetapi kalau ikut Imam Hanbali, dia sirkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebab tu Sudais, dia tak baca. Bukan dia tak baca, tapi dia sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita Imam Syafi'i, siapa yang baca surah Fatihah, mencegah marah Allah. Jadi kita Imam Syafi'i, kita kena baca bismillah. Ha. Kemudian apa? Suratul Yasin. Ha, dia nama suratul Yasin. Suratul Yasin tamna'u atasal qiyamah. Siapa yang selalu baca surah Yasin, mencegah dahaga pada hari kiamat. Ha. Sebab tu, ni kita ni ambil pada imam ulama' ni. Orang Melayu kita duk baca surah Yasin malam Jumaat pasal apa? Ni ada nas dia. Jangan kata bid'ah. Ni ada nas dia. Wa suratul Yasin tamna'u 'atashal khiyamah. Siapa yang selalu baca surah Yasin, mencegah dahaga di padang di hari kiamat nanti.
Sebab tu kita duk baca ni, malam ni patut baca surah Yasin kan? Malam Jumaat, ada orang kata ni apa bid'ah? Bid'ah apa ada nas? Baca surah Yasin. Quran ni baca bang, baca. Allah rugilah siapa siapa tak baca. Sebab Quran ni dia menjadi peguam bela kita esok di akhirat. Peguam bela nak mati, peguam bela dalam kubur, peguam bela di padang mahsyar esok. Saya tengok mak saya mati kan. Tengok dia mudah aja sebab rajin baca Quran. Sebab tu tuan-tuan, Quran bacalah. Kalau tak boleh baca, baca surah. Surah yang simple, Fatihah menjadi ya. Ataupun surah Yasin. Ni, hilang dahaga di padang di hari kiamat nanti. Wa suratul Duqan. Tahu tak surah Duqan? Hamim. Kan surah Duqan tu? Apa dia? Tamna'u ahwalul qiyamah. Sesiapa yang membaca surah Duqan, mencegah dia daripada ketakutan pada hari kiamat. Surah Duqan. Ni, 10 perkara. Lagi apa? Suratul Mul. Tamna'u azabal qabr. Sesiapa yang membaca suratul mul, suratul mul, kalau boleh hafal ya tuan-tuan ni 10 surah ni, suratul mul, tabarakalladzi biyadihil mul wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai habis. Sebab apa? Dia mencegah daripada azab kubur. Lagi apa? Suratul Kausar. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wal har inna sya'nika huwal abtar. Simple ya. Apa dia? Tamna'u khusumatun khusumai. Apa dia? Menolak akan berlakunya pemusuhan. Tak suka berkeliling orang. Inna atainakal kausar tu. Suratul Kausar. Lagi apa? Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan? Apa dia? Tamna'ul kuf indal naza'. Sesiapa yang selalu membaca suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun tu. Mencegah berlaku kekufuran ketika nazak, ketika nak mati. Ketika nak mati, tuan-tuan ingat bila nak mati disebut dalam kitab Sakaratul Maut oleh Dr. Ain Al-Qarni, kita akan didatang oleh dua makhluk. Pertama, makhluk yang kita sayang. Siapa dia? Siapa makhluk yang kita sayang? Mak kita. Mak kita ni akan mai. Wahai Abdullah, ni mak. Mak sekarang dalam syurga. Nak masuk syurga, ikut mak. Ikutlah Yahudi. Ha, dia akan main macam ni. Jadi kalau kita baca tuan-tuan ni suratul kafirun tamna'ul kufra indan nazak, mencegah kufur kita ketika nazak, ketika nak mati, gharghara saat nak mati. Kalla idza balagati taraqi, ketika nyawa ni sampai halqum. Waqila man, katakan kepada orang yang nak mati tu, raq, siapa boleh tolong kita? Tolong kita suratul kafirun, tolong kita Quran. Orang lain tak boleh tolong kan? Siapa raq, siapa boleh tolong? Maka Quran boleh tolong. Tamna'ul kufra indan nazak, mencegah kita kufur ketika sakaratul maut. Wa suratul ikhlas. Surah ikhlas surah apa? Qul huwallah. Tamna'ul nifaq, mencegah kita daripada munafik, nifaq. Ha, nifaq. Jadi kita bacalah tuan-tuan suratul ikhlas, qul huwallah. Suratul falaq, surah falaq, qul a'udzu rabbil falaq. Tamna'ul hasadul hasidin, mencegah daripada hasad manusia. Nah, manusia ni tuan-tuan, setiap makhluk ni ada hasad. Hasad macam mana? Kita susah pun dia seronok, kita senang pun dia seronok. Kita susah dia seronok apa? Badan muka susah. Kita senang, senang tu tak ke mana, esok jatuh. Allah tuan-tuan, ha, manusia ni dia ada hasad dalam hati dia. Ha, hasad. Jadi lagi apa? Wasuratul Nas, yang ke terakhir, yang ke 10. Tamna'ul waswas. Siapa yang selalu baca suratul Nas, qul a'udzu rabbin nas malikin nas. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kita sebelum sembahyang kita baca tu. Sebab apa tuan-tuan? Ada nas dia. Sebelum nak angkat takbir, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi khannas ni alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Barulah subhanallah usalli. Kita usalli usalli tu pun dah bergaduh. Ada orang kata tak payah usalli kan? Kita Imam Syafi'i usalli ya. Sebab apa? Sebab nak ada qasad ta'aruf ta'yin tu. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam pun Allah Ta'ala tu yang usalli fardul maghribi 3 rakaatin tu. Kalau tak buat pun boleh, buat pun boleh. Syarat dia Allahu Akbar, angkat takbiratul ihram kemudian qiyam. Tu pun bergaduh. Sini. Tak payah duk bergaduh ha. Imam Syafi'i pusat letak di atas. Pusat letak di atas. Ada orang tak tani.
Jangan nak bergaduh. Kita Imam Syafi'i pusat letak di atas. Ha, sebab tu kita, sebab dalam bab ibadat ni bagi saya, saya ambil satu ya, Imam Syafi'i ya. Sebab ha, entah tahu. Sebab apa? Ada orang kata kita ambil empat mazhab, ambil semua. Bang, dalam ibadat ambil satu cukup. Dalam bab muamalat tak apa kita nak ambil banyak. Contohnya, bersentuh lelaki perempuan, kalau dia berkata kalau kita ambil Imam Syafi'i pi Mekah esok bersentuh penin kita. Lah nak buat macam mana? Kita ambil Imam Hanafi. Kenapa boleh? Tapi kena ingat, kalau nak ambil mazhab Imam Hanafi, ibadat tu mesti ikut Hanafi. Faham tak? Macam mana? Syafi'i ambil wuduk, basuh tangan, kemudian kumur, kemudian apa? Basuh muka, kemudian basuh pergelangan tangan, kemudian ambil tiga lai cukup. Itu Imam Syafi'i. Sikit lah tiga lai. Bila tiga lai, bersentuh lelaki perempuan mengikut Imam Syafi'i, batal. Kita kata pergi Mekah, aku nak ikut Imam Malik. Bila ikut Imam Malik, wuduk kena ikut Imam Malik. Bukan wuduk ambil Syafi'i. Tapi bila bersentuh ikut Imam Malik, tak boleh bang, tu kena mengaji. Bab ibadat ambil satu je. Kalau nak ikut Imam Malik, wuduk kepala tu bagi basah semua. Faham tak? Kalau pergi Mekah, kita nak ambil pendapat Imam Malik, macam mana buat? Bersentuh lagi perempuan, kalau tak ada syahwat, tak batal. Jadi macam mana? Wuduk tu kita bagi ni, kepala tu bagi basah, ambil tarik tu bagi basah. Maka kalau bersentuh pun tak batal. Tapi dia berkata, ustaz, kalau macam tu ni, ambil Imam Syafi'i semua, tak mau ambil Imam Malik, Imam mazhab yang lain. Ni kita beli-beli, ikut Imam Syafi'i tuan-tuan beli. Ni aku beli barang ni dengan harga sebanyak duit, kena akad. Orang tu ni saya jual barang dengan harga sebanyak duit, kita pun aku beli barang dengan harga sebanyak, kena akad. Tapi kita ambil imam yang lain. Sebab bab muamalat tak ada masalah. Bab ibadat, kalau ambil yang tu, pegang yang tu. Faham tak? Ni ada orang ambil wuduk macam Syafi'i, pergi sana, tentu tak apa lelaki perempuan, dia jadi cepera habis. Kita akan jadi mudah dalam agama sangat. Semua ambil mudah. Lain kali, semua jamak khasar semua. Ha, sebab jadi mudah. Sebab tu kita kena faham bab dalam ibadat ni. Ha, sebab tu disebut sini, mencegah daripada was-was. Jadi baca apa? Suratul Nas. Ha, ni. Ini semua ada hadis dia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita kena faham ni ada puak-puak khawarij ni. Ha, sebab law ni yang paling betul ialah ahli sunnah wal jamaah. Itu gulungan yang dijamin masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk lama dah di Nusantara ni, ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah pun, tak bergaduh ha. Tapi bila mai puak-puak ni kan, ha, dia jadi penin kita. Oh, bergaduh dia. Jadi penin pula kita mai nak sembahyang, jadi susah. Allah tak tahu dulu kita tak ada apa pun kan. Kita duk buat tahlil lama dah. Kan, kita duk baca talqin lama dah. Baru ni saya baca talqin berdiri kan. Dia pun hantam saya. Kata apa baca tak nak duduk. Jangan lah, hujan turun. Basah kan. Jadi saya berdiri, ada orang hantam saya. Apa? Ini Wahabi. Dia kata aku Wahabi lah dah. Aku duk entah Wahabi, dia pantang aku pula. Kan, dia tak. Dia talqin tu, tak ada apa pun. Kita tazkirah aja bagi peringatan. Kematian orang yang hidup. Orang yang mati tu, dia barzakh. Tuan-tuan mengaji tak? Barzakh ni maksud dia. Barzakh ni dinding pemisah. Bila mati saja tuan-tuan, pisah dah dia dengan dunia. Tak ada dah. Yang kata dia tu dengan kita ni tak ada dah. Kita aja kena hantar kat dia. Sebab tu siapa yang ada mak ayah meninggal, ingat baca apa pagi ya. Tak ingat, Allah tak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allah. Aku ada mak aku. Ingat bagi ya. Sebab bagi dia tak ada dah. Ada orang kata ni baru ni telefon saya, ustaz ni saya nak buat filem. Saya kata filem apa? Filem hantu balik-balik bila mati. Saya kata mana ada orang mati balik-balik. Aku hidup 49 dah tak pernah jumpa lagi hantu. Ada tak pernah jumpa hantu? Hantu galah, hantu raya. Seroboh. Yang jumpa tu bukan hantu sebenarnya. Bukan roh tu balik. Itu jin. Yang jumpa hantu kan kata sonda bolong apa semua tu. Jin-jin. Jin-jin. Kita sekini pun ada jin kita namanya Qarin. Qarin yang duduk kat kita ni bukan Islam. Yang Islam hanyalah Qarin Nabi SAW. Kan contoh-contoh duduk kan. Cuk, ada orang lalu kan. Tentang pada tengok-tengok. Tu Qarin kita. Qarin kita ni, dia akan bagi kita macam mana? Jin yang syaitan ni tuan-tuan, dia bukan suruh kita jangan buat. Ni kita nak buat ibadat ni. Nak semayang, dia kata apa? Alah, mudah lagi.
baru 24. 40 buat. Ha, dia ni syaitan. Tuan-tuan tak tengok tidak? Bila nak buat, nak baca Quran? Alah. Nanti ya. Dia suruh kita angan-angan. Syaitan ni, dia bukan dia kata, tak payah buat lah. Tak. Kita nak semayang. Tak payah. Tak. Dia akan kata apa? Alah. Pukul 11. Pukul 12 buat lah. Angan-angan. Tu syaitan lah. Sebab tu, dalam buat ibadat, apa dia? Kena paksa. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِهَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang memaksa ni, memaksa untuk buat ibadat, Allah tunjuk jalan. Tunjuk jalan kita. Jalan apa? Masuk syurga. Sebab tu kalau kata, aku nak zikir, ada orang pegang buat tasbih, ni bida'ah. Bang, tuan-tuan tahu tak, apa nama, seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni dia duduk, kalau tuan-tuan pergi di Madinah tu, ada satu tempat tinggi dekat belakang apa rumah Sayyidina Fatimah tu, ada tempat tinggi. Tempat tinggi tu namanya Ahli Sufah. Ahli Sufah ni tuan-tuan, mereka tidur situ, makan situ, zikir di situ. Ada seorang sahabat tuan-tuan, namanya, saya lupa namanya, Allah SWT, Sayyidina Muhammad. Dia pegang ni tali-tali. Dia bubuh tali, dia ikat. Rupanya satu tali tu 1,000. Habis 1,000, dia ikat. Nabi bertanya dia, hang buat apa ni? Dia kata, ya Rasulullah, aku zikir ni aku terlupa. Kamu pernah sebut la ilaha illallah 70,000 kali jamin syurga. Jadi aku selalu lupa, aku buat ni. Nabi kata, Nabi buat tak tahu kan? Benda tu bid'ah tak? Bid'ah. Tapi Nabi buat tak tahu. Nabi tak buat. Tapi sahabat ni buat. Walaupun bid'ah, tapi Nabi benarkan. Sebab tu kita ada tasbih. Tasbih tu mewakili apa? Untuk bagi senang kita ingat bila zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau pakai tangan macam mana? Tuan-tuan try. La ilaha illallah, la ilaha, la, la, la. Tiga ni lena. Tapi kalau buat tasbih pegang, la ilaha illallah, la ilaha, jatuh, dia boleh sedap. Ha, dia boleh sedap pegang, la ilaha, jatuh, sedap balik. Itu kita bermuamalat dengan benda ni untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, sebab tu kena faham tuan-tuan, bab-bab agama ni. Ha, dalam kita melaksanakannya. Tengok lagi, mereka terkeluar itu Ahli Sunnah Wal Jamaah. Satu puak, mana tadi, anak panah tempat lontar. Maka pada ketika itu digelarkan mereka itu dengan puak Rafidiyah. Rafidiyah itu maksudnya apa? Puak Syiah. Kan kita baca sebelum ni, kita baca tak? Kau baca dah weh, lupa dah apa? Ingat tak muka surat 19 yang di tengah tu? Ingat tak puak Batiniyah dengan Rafidiyah daripada kerajaan Fatimiyah? Nampak tu aku mengajak apa, aku tak tahu. Ni tengok tak muka surat 19? Ada satu kerajaan nama Fatimiyah. Nampak baca saja. Nanti hujung bulan tahun ni kita buat periksa. Ni maksudnya kena faham ni. Rafidiyah ni ialah puak Syiah. Kalau tuan-tuan nak tahu puak Syiah ni semayang macam mana, dia akan 2-3 kali angkat. Ada kalau di Mekah tu, dia takkan tunjuk. Pandai dia, dia pandai berlakon. Tapi bila nak bagi salam nanti, dia akan angkat banyak kali. Ha, dia akan angkat. Ha, tu puak-puak Syiah. Tapi pergi sana dia tak tunjuk. Sebab kalau pergi tunjuk, kena tangkap pun kan. Ha, tu. Sambung tadi. Salah satu puak yang meninggal akan agama yang sebenar. Ni puak-puak ni. Puak ni macam mana? Mereka letakkan Sayyidina Ali ialah Nabi selepas daripada Nabi Isa AS. Kerana apa? Kerana Malaikat Jibril turunkan wahyu silap kepada Nabi Muhammad. Patutnya dekat Sayyidina Ali. Ha. Lalu, mereka katakan, kalau Muhammad tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia akan selawat juga kepada Sayyidina Ali. Ini puak Syiah ni. Telah bersabda Nabi pula, maka jikalau engkau dapat akan mereka itu, hai Abul Hasan, maka hendaklah engkau perangkan mereka itu. Maka bahwasanya mereka itu musyrikin. Musyrikin itu apa? Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kafirin dalam kurungan tu. Musyrikin tu orang yang mensyirikkan Allah. Kafirin tu orang yang kufur kepada alamah. Ini puak-puak Khawarij. Tuan-tuan kalau nak baca lebih, ambil ni buku ni. Ekskloopedia Kiamat. Saat getir kehancuran dunia. Nanti tuan-tuan akan tengok pasal apa ni ada bangunan-bangunan tinggi ni.
Rupanya bangunan tinggi ni menceritakan akhir zaman. Puak-puak Arab, mereka ini dulu pengembala kami. Akhir zaman, mereka akan membina bangunan tinggi-tinggi. Ni. Bangunan tinggi-tinggi ni dibina oleh puak-puak Arab ni. Arab-Arab yang apa? Yang dulu gembala kambingnya. Sekarang bangunan paling tinggi di mana? Mana? Di Dubai. Berapa amat kita tak ingat? 145 tingkat. 145 tingkat. 99 gajah boleh naik. Kalau buah gajah. Tinggi. Itu di Dubai. Sekarang ni dibina di Jeddah. 1.2 kilometer. Paling tinggi di Jeddah. Siapa yang bina tu? Apa Talal apa tu? Dikatakan dia ni dulu mak ayah dia cuma penggembala kambing. Kalau jutawan, kerana apa? Kerana ada minyak. Bangunan tinggi-tinggi ni. Semua ni dicerita dalam satu persatu, tuan-tuan, menunjukkan bahawa tanda hampir kiamat. Dan tuan-tuan akan baca nanti sini nanti. Imam Mahdi. Dicerita di sini Imam Mahdi itu dia akan keluar di mana? Di Maghribi. Di sini. Kemudian berbai'ah di antara Yukun Ramani, Yamani dengan makam Ibrahim. Maka orang akan bai'ah dia angkat untuk sebagai Imam Mahdi. Nanti kita akan masuk. Okey. Kemudian kita terus. Alamat yang keberapa tadi? Ke-14. Alamat yang ke-14. Keluar segera Dajjal. Baru. Okey. Yang ke-14, keluar segala dajjal yang palsu, yakni karut, iaitu sebanyak 30 orang yang bersifat dengan dusta sekalian mereka itu. Kerana diriwayat daripada hadis daripada Abi Daud dan Tirmizi bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi akan ada pada umatku segala yang dusta itu sebanyak 30 orang, maka telah menyangka oleh sekalian mereka itu akan bahawasanya mereka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni akhir zaman ni keluar nabi-nabi baru. Di antara nabi baru yang pertama keluar nama apa selepas pada nabi? Ingat tak? Namanya Musailamatul Al-Kazzab. Siapa yang bunuh dia? Yang bunuhnya ialah adik kepada Anas bin Malik. Namanya Barra bin Malik. Barra bin Malik ni tuan-tuan, Sayyidina Umar kata apa? Kalaulah dalam peperangan, jangan lantik dia sebagai pemimpin. Sebab Barra ni dia tak cerah, dia tak takut. Dia kalau nak pergi berjuang. Barra bin Malik ni ialah adik kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik mati umurnya 103 tahun. Ketika Nabi hijrah, umurnya 10 tahun. 10 tahun tuan-tuan, mak dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku tak ada harta. Aku ada anak. Ambillah anak aku jadi maula. Maula ni apa? Pembantu. Maka Anas bin Malik pembantu pada Nabi. Sebab tu Anas bin Malik banyak merawi hadis. Banyak dia cerita hadis. Nabi baca apa? Nabi pegang dada dia. Nabi baca doa. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ni Nabi baca doa dekat Anas bin Malik. Tuan-tuan ada anak, peganglah dada dia. Kalau orang mai jumpa, tolonglah baca doa anak saya. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, bagi rezeki kat dia. Harta dan anak-anak, dan harta anak-anak ni berkatilah. Anak dia punya banyak. Hampir dekat 100 orang. Punya ni. Dia tuan-tuan, cucu dia mati dah. Dia tak mati. Sampai cicit dia mati, dia tak mati lagi. Allah bagi panjang. Sebab apa? Anak-anak cucu dia semua berkat. Sebab tu kita minta apa? Anak kita, harta kita berkat. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Bagi berkat. Jangan minta, ya Allah, aku nak cucu, anak ramai, harta banyak. Tapi tak berkat. Esok bergaduh anak cucu. Minta bagi berkat. Sebab tu Allah panjangkan umur Anas bin Malik sampai 103 tahun. Mati dia, Allah lahir seorang ulama besar. Namanya Malik bin Anas. Tahu tak Malik bin Anas? Imam Malik. Lepas apa nama Anas bin Malik mati, Allah lahirkan Malik bin Anas. Malik bin Anas ni duduk di Madinah. Dia tak pergi mana pun. Tapi dia ulama besar. Tok guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji dengan Malik bin Anas. Punya dahsyatnya tuan-tuan. Itulah Imam Syafi'i ni, ada orang hina dia. Dia ni tuan-tuan, ada zaman mutakhir ni,
Sedangkan Imam Syafi'i ini disebut, digelar Nasirul Sunnah, orang yang sangat, tuan-tuan, dengan sunnah ni. Kami pi ziarah makna kubah dia tengah buat baru. Di atas kubah dia tu ada kapal. Ada kapal. Kapal tu melambang apa? Ilmu Imam Syafi'i macam lautan. Ada orang duk hina apa dia ikut Imam Syafi'i, membubuh menumbuk kan. Ni Imam Syafi'i tu ilmu dia macam lautan, tuan-tuan. Cerita sikit lah, dia nak pi mengaji dekat Imam Malik, tuan-tuan. Dia pi jumpa pembantu Imam Malik, cerita tuan-tuan. Mimpi, wahai pembantu Imam Malik, saya nak jumpa Imam Malik. Dia tak nak jumpa Imam Malik. Siapa kamu? Saya Muhammad Idris Al-Syafi'i. Bila kata macam tu, dia tersat, aku masuk. Dia pergi masuk. Wahai Imam Malik, ada Imam Syafi'i nak jumpa. Malik Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Dia tak nak jumpa aku pasal apa? Dia nak mengaji Al-Muwatta'. Tuan-tuan, Al-Muwatta'. Kitab Al-Muwatta' ni, Imam Malik tulis. Nak baca apa benda ni? Al-Muwatta'. Ha, pergi abad ke dia? Kalau dia nak mengaji ni mengaku kitab Al-Muwatta', suruh dia baca dulu. Ni, pembantu ni keluar. Wahai Muhammad Idris, Imam Malik tak mau jumpa. Dia kata kalau nak jumpa, suruh hafal dulu Al-Muwatta'. Atau Imam Syafi'i kata apa? Bagi tahu dekat Imam Malik, Al-Muwatta' tu ni. Dalam otak. Ha, macam tuan-tuan lah pengikut Imam Syafi'i. Haramai kitab macam bawa. Semua dalam ni semua. Semua dalam kepala semua. Pelagak pandai nak mampus. Teraku baca kitab, ampua tak ada kitab. Beli kitab, tuan-tuan. Ha, ni, mana ni? Punya dahsyat Imam Syafi'i, tuan-tuan. Imam Syafi'i itu disebut Nasirul Sunnah. Ha, tu. Hebatnya Imam Syafi'i, tuan-tuan. Ha, sebab tu, kita kena faham. Yang kata Dajjal. Dajjal tu akan keluar berapa orang yang dusta. Di antaranya Musailamatul Kazzab yang sebut tadi. Siapa yang bunuhnya? Barra bin Malik. Cerita macam mana dibunuh? Tuan-tuan tahu Barra bin Malik ni dia buat macam mana? Dia pi dekat benteng Musailamatul Kazzab tu. Dia suruh badan dia letak dalam manjanik. Tahu tak manjanik? Manjanik tu macam terbih, terbih. Orang buah batu ni tarik. Kemudian macam kita duk tengok gambar apa? Apa? Bukan. Angry Bird. Ha? Angry Bird. Tu, tu game, game. Kan bubuh batu tu. Dia, macam itulah tuan-tuan. Ketika zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Dia buat macam mana? Dia suruh badan dia letak dalam tu. Lalu ditarik tuan-tuan. Dia naik atas tu. Dia pun buat. Pum, dia terbang tu. Masuk di atas tu. Dia bunuh. Tu pun dia tak mati tuan-tuan. Punya dahsyatnya Barra bin Malik. Dia bunuh siapa? Musailamatul Kazzab. Nah, ini orang yang pertama. Lepas tu dia keluarlah. Ha, keluar-keluar semua ada di sini. Siapakah di antaranya? Disebut satu-satu ni. Ha, sampailah kepada 30 orang. Ha, tuan-tuan tengok ada tak? Pertama dia kata apa? Musailamatul Kazzab, pendusta. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Kemudian Sajjah binti Haris. Tiga dah. Kemudian seorang wanita. Perempuan pun ada juga. Kemudian Talhah bin Khuwailid. Kemudian lagi Mukhtar An-Ubay. Ini banyak ni. Sampailah tuan-tuan kepada 27 orang yang mengaku tu. Di antaranya ialah Mirza Ghulam Ahmad. Ha, ni nak ada lagi ni? Orang Melayu kita? Nabi Melayu? Ha, kan? Tu pun ikut ramai tu. Ni kampung kita pun ada juga ni. Nampak duk gelap apa? Mereka duk viral, duk hantam saya dalam Facebook. Apa ustaz? Kampung ustaz? Tak tahu dia tobat aku. No. Kita pun tak maulah benda-benda ni, tak elok ni. Okay. Sambung lagi, sambung. Tak mana weh. 30. 30 kan? Dusta. Nabi Muhammad. Dan padahal aku jua Nabi yang kesudahan. Kesudahan maksudnya khatamun Nabiin. Tuan-tuan kena ingat eh, Imam Mahdi nanti dia ada tanda macam dengan Nabi SAW. Imam Mahdi dia ada tanda macam Nabi SAW. Sebab tu orang boleh kenal dia. Macam Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan tahu tak Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, Nabi beritahu dia ada tanda dah. Tanda dari belakang ni, tanda sopak putih. Nabi kata akan ada nanti dia ni doa dia mustajab. Pasal apa doa dia mustajab? Sebab dia berbakti pada mak dia. Mak dia kata, wahai Uwais, aku nak pergi Mekah. Dia duduk di mana? Duduk di Yaman. Kata sikit kan? Dia duduk di Yaman. Mak dia ni uzur. Dia buat macam mana tuan-tuan? Dia dukung mak dia ni. Sebelum dia dukung mak dia, dia ambil sekor lembu.
Lembu tu dia tok atas ni, kemudian dia naik bukit. Sampai atas, dia orang turun balik pula. Orang tengok dia, orang kata dia gila. Lembu orang naik atas. Orang naik atas bukit, lepas tu orang lembu tu orang turun. Dia buat selama 3 bulan. Orang kata, apa gila ni ni. Rupanya dia nak ambil tu supaya jadi kuat, dia boleh usung mak dia daripada Yaman nak pergi ke Mekah. Akhirnya tuan-tuan, dia usung mak dia ni sampai ke Mekah. Punya dahsyatnya tu. Allah tak tahu kita ada mak boleh buat itu tuan-tuan. Nu nak bakti kat mak. Saya sempat bakti 8 hari lah. Ya. Dan tengok mak lah sampai hayat terakhir. Sebab tu tuan-tuan ada mak hargai lah. Bila tak ada mak nak cerita tak erti lah. Ya. Mak ada hargai lah. Lami dia bawa. Akhirnya Nabi kata apa? Doa dia mustajab kerana bakti dengan mak. Akhirnya tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar, dia pi ni, dia pi Mekah ni, sahabat duk cari ni, cari Umar, jumpa dia, jumpa dia, tanda apa? Tanda tu, tanda sopak dia tu hilang, ha, ada di belakang ni ada tanda. Begitu juga Imam Mahdi, dia ada tanda dia macam Nabi SAW. Tanda macam mana? Macam Nabi, dia ada khatamun nabiyyin, Nabi akhir zaman. Dia ada tanda, tanda di belakang ni, tanda sebesar ni, besar ni, ha, tanda. Sebab tu sahabat yang paling kenal dengan dia ialah Salman Al-Farisi. Salman Farisi ni, sebab dia ni anak kepada pendita, apa nama, raja, raja Parsi, dan selalu kawan dengan pendeta-pendeta, pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ni bagi tahu akan lahir seorang nabi lepas daripada Nabi Musa, namanya Ahmad. Sebab tu disebut wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubashshir wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Quran sebut Ahmad, maka disebut Ahmad. Akhirnya tuan-tuan, dia pergi cari, cari-cari sampai di Madinah. Madinah masa tu Nabi, cerita tuan-tuan, Nabi duduk dalam majlis ni, Nabi duduk mengajar. Dia bawa makanan tuan-tuan. Wahai saudara, saya bawa makanan ni, ambil, saya sedekah. Bila kata sedekah, Nabi tak layak terima sedekah. Lalu Nabi tak ambil makanan tu, Nabi panggil sahabat, sahabat makan. Esok dia main pula. Wahai saudara, saya bawa ni, saya hadiah. Nabi ambil, Nabi makan. Baru dia tahu, inilah Nabi sebenar. Maka dia cari tanda tu. Sengah riwayat kata, dia cari tanda tu. Bila cari tanda tu tuan-tuan, Nabi duduk turun, duduk usyah, dia duduk usyah kan. Nabi jatuhkan selendang dia. Bila jatuh selendang, nampak tanda tu. Bila nampak, Salman ni pergi melurut, cium tanda tu. Bila dia cium tanda tu, Nabi kata, barang siapa yang kulitnya bertemu dengan kulitku, Allah akan haramkan kulitnya daripada api neraka Allah. Kita nak cari kulit Nabi tak ada. Macam mana nak buat? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bekallah buat apa yang boleh, ya. Betul tak? Bekal kita nak akhirat esok. Sebab tu bekal yang paling hebat macam Uwais Al-Qarni. Siapa ada mak ayah, buatlah. Bila dah tak ada, tak leh nak buat apa tuan-tuan. Hanya doa kita hantar kat depa. No? Ini disebut tadi, di gulungan dusta. Yang ni 30 gulungan. Di sini kitab ni sebut 27. Sebab tu kita kena faham, kena mengaji ni. Sikit-sikit-sikit dalam mesyuarat malam ni. Mana ada? Maka telah menyangka oleh sekalian mereka itu akan bahawasanya mereka itu Nabi Muhammad SAW. Dan padahal aku jua Nabi yang kesudahan, khatamun nabiyin, bagi segala Nabi-Nabi. Dan tidak ada Nabi kemudian daripada aku. Tak ada Nabi lah, tuan-tuan, kena yakin. Dan pada suatu riwayat dalam hadis Bukhari, tiada berdiri kiamat hingga jatuh berbunuhan oleh dua puak yang bermula keduanya itu suatu tujuan jua. Dan pada satu riwayat yang lain daripada hadis Samarat, tiada berdiri kiamat melainkan keluarlah oleh 30 dajjal yang bersifat mereka itu dengan banyak dusta. Maka yang penghabis daripada mereka itu iaitulah dajjal yang berat salah, yang baru, yang buta, buta sebelah bawah, tak ada, yang buta sebelah matanya, bahkan disebut akan dia akan sebagai sebut yang panjang dalam penggal yang kedua. Nanti kita akan ceritalah dajjal tu, yang antara paling dusta ni. Sebab tu disebut dalam kitab ni, Nabi yang lahir masa ni adalah 27 kan? Nabi yang disebut apa, pendusta,
Tapi yang paling last sekali, dia kata ada 30. Ada 30 lah. Baru 27, ada 30. Yang last sekali ialah Dajjal. Dajjal tu macam mana? Matanya di sengah, dia kata bukan matanya tu satu. Mata dia dua, tapi sebelah tu jadi macam peset, kecil. Ha, kecil ya mata tu. Jadi yang satu tu kecil ya, macam buah buah kismis yang kecut. Ha, jadi buta. Lahir tak lahir? Nanti kita akan baca nanti jasa sah. Ada satu haji yang menceritakan jasa sah tu, yang kata berbulu macam mana tu. Nanti akan sampai. Ya? No? Tuan-tuan nak dengar tak? Jadi jangan ke mana-mana tahun depan. Bulan 12 cuti. Ha, tahun depan, tahun depan. No? Kita sambung tahun depan lah insyaAllah. Ha, bulan 12 ni nak bawa orang pergi umrah. Jadi insyaAllah tahun depan kita akan sambung kitab kita pada bahagian yang kedua. Maka nama-nama mereka itu kita akan sambung nanti tahun depan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawata al-arda binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.